Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blade of the 47 Ronin merupakan film sequel, tapi dengan pemain yang berbeda. Ceritanya maju ke depan setelah 300 tahun dari film yang sebelumnya. Di Budapest ada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Lord Arai. Orang ini sangat dihormati karena dia merupakan penjaga atau pemegang pedang pejuang. Jadi ceritanya pedang Tengu yang waktu itu punya Kai terbelah menjadi dua. Yang satu disebut sebagai pedang pejuang, yang satu lagi sebagai pedang penyihir. Lord Arai bertemu dengan Hirano, seorang penyihir yang memegang atau menjaga pedang yang satunya, yaitu pedang penyihir. Jika kedua pedang itu disatukan, maka akan memberikan kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan ini diinginkan oleh seorang penyihir yang bernama Yurei. Lord Arai merupakan generasi terakhir dari 47 Ronin. Jika dia tewas, maka pedang penjaga tidak ada lagi yang mewarisinya. Yurei mengetahui pertemuan mereka berdua. Dia mengirim pasukannya untuk membunuh Arai dan Hirano. Mereka berdua berhasil menghabisi anak buah Yurei, tapi tak lama Yurei muncul. Arai bertarung dengan pembawa gada, sedangkan Hirano menghadapi Yurei. Hirano dan Yurei sama-sama keturunan penyihir, tapi sayangnya sihir Yurei jauh lebih kuat. Hirano tewas, Arai masih melanjutkan pertarungannya, tapi dia juga berakhir tragis. Yurei merupakan keturunan dari penyihir Mizuki pada film yang pertama. Kematian Arai membuat para ketua klan yang lainnya berkumpul. Ada Lord Shinshiro, Lord Nico, dan Lord Ikeda. Ada ramalan yang masih dipercaya sampai saat ini, yaitu jika pedang dipakai oleh keturunan samurai sejati, maka bisa mengalahkan kejahatan dari masa lalu. Tapi yang jadi masalah adalah Lord Arai merupakan keturunan terakhir. Namun ada seseorang peramal yang bernama Das. Dia meramalkan jika Arai masih mempunyai seorang keturunan, yaitu seorang putri yang bernama Luna. Luna suka mengkoleksi benda-benda bersejarah untuk dijual kembali. Dan kali ini dia datang ke Amerika untuk menjual pedang pejuangnya. Lord Shinshiro mempunyai 3 orang samurai wanita yang disebut dengan Onna Bugeisa. Ada Onami, Mai, dan Aya. Ketiganya jago bertarung ya. 3, 2, 1, go! Stop. Singkat cerita, Onami kemudian bertemu dengan Reo yang merupakan seorang Ronin, samurai yang sudah keluar dari klan Shinshiro. Reo mendapat informasi jika putrinya Arai, Luna, berada di sini, di klub yang sama dengan mereka. Luna mendapat masalah ketika hendak menjual barang sejarahnya. Dengan segera, Reo dan Onami membantunya. Luna dikejar oleh orang-orangnya Yurei. Yurei mengetahui jika Luna adalah keturunan Ronin yang terakhir. Setelah pertarungan selesai, Lord Shinshiro kemudian datang. Dia menjelaskan kepada Luna jika dirinya adalah pewaris dari penjaga pedang pejuang. Tapi Luna bilang dia sendiri tidak mengenal ayahnya, karena sejak kecil ayahnya pergi meninggalkan dia dan ibunya. Shinshiro membawa mereka semua ke rumah perlindungan. Mereka mempercayai ramalan jika Luna adalah orang yang bisa mengalahkan Yurei. Mereka pun menuju hotel untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Tapi ternyata anak buah Yurei sudah menunggu di sana. Begitu juga dengan Lord Nico dan Ikeda yang sedang mengobrol, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari anak buah Yurei. Sayangnya, Lord Nico berhasil diculik. Shinshiro beserta anak buahnya pergi menemui Das, orang yang bisa meramal masa depan. Sebelumnya mereka bertemu dengan Hana, temannya Das. Dan ini adalah Das, anak muda yang mempunyai kemampuan khusus. Das juga sangat ahli dalam teknologi. Setelah bertemu dengan Luna, Das langsung memeluknya. Dia yakin Luna adalah gadis yang diramal itu. Luna masih tidak yakin ya jika dirinya adalah orang yang dimaksud. Untuk itulah, Das kembali melakukan ritualnya. Unite the two blades,
Des bisa melihat jika dalam 5 hari ke depan, saat bulan darah, Yurei akan meleburkan pedang pejuang dan penyihir. Luna telah memegang pedang pejuang, mereka tinggal menemukan pedang penyihirnya saja dan mengajari Luna untuk bertarung. Reo memasang pelacak untuk semua ketua klan. Dia bilang ketua klan yang lain sedang offline. Dalam arti kata mereka tidak baik-baik saja. Jadi Shinshiro memutuskan membagi 2 kelompok. Dia dan Mai akan mencari tahu keberadaan ketua klan yang lainnya. Sedangkan Onami diberi tugas untuk memimpin sebuah misi. Misi yang bertanggung jawab untuk melindungi dan melatih Luna menjadi seorang petarung. Onami sangat menyayangi Shinshiro ya, karena sewaktu bayi, Shinshiro menemukannya di dalam hutan dan membesarkannya. Tidak ada yang tahu Onami itu keturunan apa. Onabugaisa adalah sebutan kepada samurai wanita, sedangkan sebutan samurai hanyalah untuk laki-laki. Akhirnya Onami, Reo, dan Aya melatih Luna untuk menjadi seorang samurai. Hanya dalam waktu 5 hari, Luna diberi kesempatan untuk belajar. Mereka bertiga melatihnya dengan sangat keras. Tapi Luna sendiri sepertinya sudah mempunyai bakat. Untuk menghilangkan kebosanan, Reo mengajak Luna dan Onami makan di luar. Di sana Luna merasa sedang diikuti oleh seseorang, yaitu Yurei. Dan akhirnya mereka bertiga pun kembali ke tempat Das. Untuk keamanan, mereka kembali memasuki rumah aman yang lainnya. Das dan Hana juga ikut bersama. Das meminta Luna untuk melihat-lihat foto yang ada di tabletnya. Das ingin tahu apa Luna bisa memberikan informasi lebih untuknya. Luna kemudian melihat foto ibunya, tapi di masa sekarang ibunya telah meninggal. Das memberikan Luna tabletnya untuk dia pegang. Dan sebagai gantinya, Luna meminjamkan pedang pejuang miliknya. Onami mengkhawatirkan keadaan Shinshiro karena pelacak miliknya offline. Dia berdebat dengan Aya. Aya bilang Onami harus tetap di sini menjaga Luna dan yang lainnya. Karena dia memimpin misi ini, tapi Onami memutuskan untuk pergi mencari Shinshiro. Das kembali melakukan ritualnya. Dia ingin mencari lokasi pedang penyihir, pedang yang satunya. Tapi Yurei sepertinya bisa membaca pikirannya. Yurei kemudian memasuki pikiran Luna. Dia bilang Luna adalah keturunan penyihir, sama dengan dirinya. Luna bukanlah anak Arai, tapi anak Hirano. Dia bukanlah generasi terakhir dari 47 Ronin. Onami datang bersama Reo. Reo mendapat informasi jika keberadaan terakhir ketua klan ada di tempat itu. Dan benar saja, tiba-tiba Mei muncul dan disusul oleh Shinshiro. Akhirnya Shinshiro dan Onami bertemu dengan Yurei. Yurei bilang jika Luna adalah keluarganya, keturunan penyihir. Di sisi lain, Das menemukan pedang milik Luna sebenarnya adalah pedang penyihir, bukanlah pedang pejuang. Das juga tahu jika Luna bukanlah anak Arai, melainkan anak Hirano. Dengan kata lain, Luna bukanlah generasi terakhir di 47 Ronin. Balik ke Shinshiro yang bertarung dengan pembawa gada. Nama aslinya Yoshi Sudarso ya, kelahiran Jakarta Sobat Movie. Mai berhasil membebaskan Lord Nico. Kembali lagi ke Das, tiba-tiba dia mendapat penglihatan jika Hana adalah pengkhianat. Hana adalah kaki tangan dari Yurei. Dia bertarung melawan Aya di sana. Sementara Aya dan Hana terus bertarung, Luna berada di kamar lain. Dia mencoba memperagakan ilmu sihir dengan tangannya dan berhasil. Yurei memainkan sihirnya untuk mencelakai Shinshiro, tapi Shinshiro berhasil lepas dari sihir itu dengan melukai dirinya. Sebenarnya Shinshiro bisa menang melawan Yoshi, tapi Yurei lagi-lagi berbuat curang. Shinshiro mendatangi Onami dan terjatuh, dirinya sudah terluka parah. Akhirnya Reo yang melawan Yoshi. Di saat sekarat, Shinshiro menyerahkan cincin milik klannya. Dia meminta Onami untuk menggantikan dirinya. Lord Ikeda kemudian datang membantu. Karena musuh tidak ada habisnya, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Hana berhasil mengalahkan Aya. Gambaran yang dilihat oleh Das sebelumnya menjadi kenyataan. Hana juga menggorok leher Das, tapi dia berhasil mengirim pesan itu ke seseorang. Dari jendela, Luna melihat Hana pergi dan membawa tas pedang miliknya. Setelah ke ruang tamu, Luna melihat Das dan Aya yang sudah terkapar di lantai.
Semua orang pulang kembali ke rumah aman. Onami menyesali perbuatannya karena dia meninggalkan tempat itu. Nyawa ayah tidak terselamatkan. Ayah dan Das dikuburkan bersama. Setelah itu, Luna memilih untuk berpisah. Dia tahu karena dirinya bukanlah orang yang mereka cari selama ini. Luna memutuskan untuk kembali ke negara asalnya. Pada saat dia membuka tabletnya, dia melihat ada satu pesan yang masuk dari Das. Das memberitahu Luna jika Hirano adalah ayahnya. Dia merupakan penjaga pedang penyihir. Hirano kemudian jatuh cinta kepada ibunya Luna. Dia tidak ingin anaknya mewarisi tugasnya itu untuk menjadi penjaga pedang. Jadi dia memutuskan untuk berkelana, meninggalkan anak dan istrinya. Terakhir, Das memberitahu lokasi pedang penjaga berada, yaitu di pemakaman Arai tertua. Tapi Yurei sudah mengintainya. Singkat cerita, Luna berhasil menemukan kuburan itu. Dia juga melihat pedang pejuang yang disembunyikan. Tapi sayang Yurei mendatanginya, Yurei juga membawa Luna pergi bersamanya. Di sisi lain, Lord Nico mempunyai usul untuk menyerang Yurei malam ini. Karena jika besok sudah terlambat, karena besok adalah bulan berdarah. Ryo mengetahui tempat persembunyian Yurei dari tablet Luna yang dilacaknya, dan akhirnya mereka pun bersama-sama pergi dengan kereta. Di dalam kereta, ternyata Yurei sudah mengirim anak buahnya untuk menyerang mereka berempat. Dan terjadilah duel epik, dua orang wanita dan dua orang pria. Setelah selesai, mereka pun turun dan mengikuti arahan dari Ryo. Yurei telah menyatukan pedang penjaga dan pedang penyihir dan jadilah sebuah pedang tengu. Dan ternyata Lord Ikeda adalah komplotan dari Yurei. Dia mau dunia ini dikuasai oleh ninja, bukannya samurai. Onami, Mai, Ryo, dan Lord Nico berpencar. Onami bertemu dengan Hana, pembunuh ayah. Lord Nico bertemu dengan Lord Ikeda, yang disangkanya sudah tewas. Lord Nico menyadari jika Ikeda adalah pengkhianat. Dan Ryo bertemu dengan Yoshi. Semua mendapat lawan yang sepadan ya. Yurei sendiri kedatangan dari anak buah klan yang memegang peluru. Namun pelurunya dapat dikendalikan. Dengan menggunakan sihir, dia membunuh satu persatu anak buah klan di sana. Pertarungan seru terjadi antara Onami dan Hana yang meninggalkan bekas luka di pipi Onami. Ada adegan seru ketika ketua klan saling menahan pedangnya untuk tidak keluar dari sarungnya. Dan akhirnya, Ryo bisa mengalahkan Yoshi hingga tewas. Begitu juga dengan Onami yang berhasil membunuh Hana tanpa ampun. Yurei kembali. Dia melepaskan ikatan yang di tangan Luna. Luna disuruh memilih apakah dia ikut dengannya yang merupakan sesama keluarga anggota penyihir atau bergabung dengan teman-temannya. Luna memilih untuk menjadi petarung ya. Tiga orang akan melawan Yurei sekaligus. Pedang berhasil dijatuhkan. Lagi-lagi Yurei menggunakan sihirnya. Kita kembali sejenak ke pertarungan antara ketua klan. Yang baik yang menang. Yurei sangat sulit untuk dikalahkan dengan pistol ataupun pedang. Onami dan Ryo berhasil memegang kedua tangan Yurei. Kemudian Luna datang menusukkan pedang tengu kepadanya, namun tidak berhasil. Pedang itu akan berfungsi membunuh Yurei jika dipegang oleh keturunan dari 47 Ronin. Semua orang telah terluka. Pedang jatuh dari tangan Luna dan ketika Onami memegangnya, pedang itu bercahaya. Ternyata Onami adalah generasi terakhir dari 47 Ronin. Luna menggunakan sihirnya untuk membuat Yurei tidak bergerak dan Onami langsung bertindak. Di sini tidak diberitahu ya siapa ayah dan ibunya Onami, tapi Onami merupakan generasi atau penerus 47 Ronin satu-satunya yang masih hidup. Hubungan Luna dan Onami menjadi dekat setelahnya. Film diakhiri dengan pertemuan kembali antar ketua klan. Lord Nico memperkenalkan Lord Onami sebagai ketua dari klan Shinshiro. Film pun berakhir di sini. Bagaimana Sobat Movie alur ceritanya? Kalau menurut Mimin sih masih bagusan yang pertama ya. Tapi masing-masing orang berbeda-beda, tinggalkanlah komentar yang positif.
Dan jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.